Okay. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. نوئنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدلاله على الهدى ونوئنا بذلك اصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات ان الله يدخل نياتنا واياكم في نيات الصالحين يجعلنا واياكم من اهل العلم والمعرفه واليقين والمحبه والتمكين. اللهم اكرمنا بالعلم زيننا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من طيبات الندامه بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. كتابا جدي بوكو الحكم العطائيه سددي حكميا لما بولو تجو لما بولو تجو حكمة ينري قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها تدي كتاب بيلان أتو سلالو دي بوكو تصوف أتو بوكو الحكم كتاب بيلان مقام مقام منسيا أتو أهل عبادة بيدان Ada fulan salat sama di sebelahnya fulan. Tapi fulan salatnya khusyuknya lebih afdal. Hudurnya lebih sempurna. Di sebelahnya fulan lagi kasana kasin. Ini namanya maqam, darajat. Hum darajatun indallah. Allah, Allah Ta'ala berkhidmat di Al-Quran. Eh, hamba Allah Ta'ala itu darajat. Tengkat. Ada yang tengkatnya tinggi. Ada yang tengkatnya tengah. Ada yang di bawah. Ada yang... Dibawa, ada yang... يا بارون ماسو جوغا أهل سرقاء جوغا مقامي أتوا درجة سما دي قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم قلت قطع بمعنى غيب قطع بمعنى غيب يتوحيلان أتوا ولو عبر عنه لكان اظهر واسهل لما في التعبير بالقط من الشؤم وفي عبارات شيء من النقص فلو قال غيب السائرين له عن رؤيه اعمالهم. itu semuanya yang kita melakukan ibadah, zikir, ngajar, belajar, pergi, pulang, cari rezeki itu kita semuanya dari الله تعالى. والله خلقكم Wama tak Allah Taala cipta mu sama yang kamu kerjakan atau perbuatanmu juga. Jadi orang yang masuk ibadah atau fokus waktu dia bilang apa namanya ini melaksanakan ibadah, pulang dalam khusyuk, فلان دالم حضور فلان لا لاي فلان في دابرهاتين اتو ين يعني الله تعالى ينكاسي، كاسي اتو آه... كان حال ترسبوت دي قوران آه... ين كيتا ميلان قوران صالح اتو ما كاملين آه... لا اله الا الله يدي دي سيني يعني ان الحق تعالى غيب السائرين اليوم والواصلين عن رؤيه اعمالهم الظاهره وشهد احوالهم الباطنه اما السائرون فلانهم يتهمون اتو Uh, orang yang salih, orang yang ahli ibadah, setelah dia melaksanakan ibadah, setelah dia uh, usaha atau sungguh-sungguh ibadah, dia lihat itu semuanya dari Allah Ta'ala, bukan dari saya. Ini yang yan kita sering bilang, kalau Allah Ta'ala kasih taufik, kamu bisa hadir di majlis ini atau di kajian ini, karena kamu uh, orang pintar. Enggak, kalau Allah Ta'ala tidak kasih taufik, ya banyak yang lagi tidur. Banyak yang dapat link tapi tidak ikut. Banyak yang uh, lihat uh, video seperti ini, dia lewat. Tidak mau. Tapi yang kasih bergerakan dalam hati atau dorong di dalam hati kamu sampai kamu cari duduk di situ, itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Wallahu khalaqukum wa ma Oke, okay. Itu selesai, Cik. Kita bilang belum selesai. Yang... hamba Allah Ta'ala li, lihat dorongan tersebut yang dari Allah Ta'ala itu dari Allah Ta'ala jadi ya. dia tidak bilang oh aku salat atau aku puasa atau aku zakat atau aku usaha hafal atau baca lihat Allah Ta'ala yang kasih kuat di, di dalam badannya kasih dorongan sampai dia bisa hafal sampai dia bisa baca sampai dia, dia bisa melaksanakan salat sampai dia bisa itu lihat Allah Ta'ala ini namanya apa? الواصلون أو السائرون يا جمانا أما السائرون فلأنهم يتهمون أنفسهم على الدوام فما فمهما صدر منهم إحسان ولا حلهم يقظة أو وجدان رأوها في غاية الخلل Orang yang masih jalan itu belum belum sampai ke Allah Taala. gimana sampai ke Allah Taala? Ya, ini sekarang yang lagi jalan, yang lagi jalan. Kalau dia lihat, saya alhamdulillah, bisa salat, saya bisa puasa, saya bisa ikut ibadah. semuanya. Tapi tapi masih lihat saya masih uh, kurang. Ini banyak banyak yang di antara kita kadang-kadang bilang sama dia bagaimana dia bilang Syekh banyak kurang. Saya sendiri bisa lihat ini fulan masyaallah ahli istiqam. Dari salatnya, dari bacaannya, dari hadir majlis, dari belajar. Ya masyaallah. Tapi diri sendiri atau orangnya sendiri lihat saya masih belum. Kita duduk sama beberapa ulama. Kita sudah bisa ambil semuanya ilmu dari beliau. Tapi dia tawaduk bilang, enggak saya miskin. Belum pulang ini. Ini keadaan. Kalau ada keadaan seperti itu di dalam hati hamba Allah Ta'ala ini. Namanya sairun ilallah. Masih jalan ke Allah Ta'ala. Atau masih menuju ke Allah Ta'ala. Ini namanya as-sairun. Sampai mereka tidak lihat. Berbuatannya semuanya. Yang baik, bukan yang, yang buruk. Yang buruk itu sudah mereka takut. Tapi mereka tidak lihat perbuatan yang, yang baik. Salat, zikir, ibadah. Tidak lihat eh, aku sudah eh, 30 tahun atau 50 tahun saya lagi baca Al-Quran. Wahala saya sudah besar sekali. Saya ahli surga. Enggak, lihat Allah Alam terima amal saya itu atau tidak. Tidak lihat ini yang berapa orang yang eh, mereka kasih ceritanya seperti yang itu. Uh, haji itu tiga bulu kali, tiga bulu kali pergi dari Makkah dari Baghdad ke Makkah pergi haji dalam satu tahun uh, dia, dia bilang wahai Tuhanku aku sudah haji tiga bulu ini tiga satu uh, saya kasih pahalanya kepada orang yang datang atau hadir di Makkah tapi kamu tidak terima hajinya. mungkin dia melakukan salah. Dia bilang seperti itu di doanya. Ya dapat mimpi. Wahai fulan, kamu di rumah wan sama Allah Ta'ala. Mau jadi lebih afdal uh, karunia mu atau dari dari karunia Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Aku sudah aku sudah ambuni dosa. Dosa yang uh, datang ke Makkah sebelum cipta langit dan bumi. Yang datang ke Makkah sudah aku sudah ambuni dosanya. Itu dalam mimpi. Biar sadar. Ya. Tapi tadi bila uh, mereka lihat perbuatannya atau amalnya yang melaksanakan selama 20 tahun, selama 50 tahun Atau dakwah, atau ibadah, atau segala macam yang bisa ajak atau maju hambanya ke Allah Ta'ala Lihat itu kaya tidak ada, ini namanya sa'ir فَالسَّائِرُونَ yatahimuna, يَتَّهِمُونَ Mereka masih menuduh diri sendiri Mungkin ajar saya ini biar dapat itu Mungkin uh, puasa saya biar uh, bukan mungkin, mungkin itu mereka menuduh diri sendiri, sudah dia melaksanakan puasa, cari pahala tapi masih tidak rela sama diri sendiri, kenapa tidak rela? Karena kalau tidak rela sama diri sendiri atau ridho, jadi sombong, rasanya sombong, saya sudah ada, rasanya ujub saya sudah puasa, saya melakukan ini, tapi kalau dia selalu menuduh diri sendiri, ya itu bisa berbaiki. Kala li'annam yattahimuna anfusahum ala Selalu mereka. Ini mungkin wahai nafsuku atau hati, hatiku. Kamu baca Al-Quran di depan mereka. Biar mereka bilang ahli keraat Mereka menuduh. Jadi jaga hatimu. Eh, kalau ada yang memuliakannya. Karena bacaannya dia menuduh. Wah, ini berarti nafsu saya atau hawa nafsu saya senang. Karena ada yang mengagungkan uh, saya karena saya tadi baca atau karena saya uh, zikir atau karena saya salat atau karena saya uh, zakat. Mereka menuduh diri sendiri. Ini namanya siapa? As-sairun. As yang masih di jalan. Oke. Okay. Uh, wala fi al min Allah an ya'tamidu alaiha. Sampai mereka malu dari Allah Ta'ala. Malu. Dari salatnya, dari buasanya. Mereka malu. Ini kita bagaimana? Ya kita kadang lega aja ya mau lega. Kenapa salat? Bukan karena dia suka salat. Bukan karena dia suka salat. Enggak. Karena dia ini wajib. Saya harus. Kalau tidak ada nanti siksa. Ini berarti kamu takut, takut dari sesuatu. Ya boleh syekh Ini boleh Allah Taala berfirman. Ya ya. Saya tidak bilang tidak boleh. Ya pasti. Tapi beda sama orang yang masuk salat eh, lihat Allah Taala masuk salat biar bicara sama Allah taala langsung man arada an yukallim Allah atau yukallim Allah fal alquran barang siapa mau bicara sama Allah taala ayo baca alquran dalam salat ayo bagaimana bacaannya bicara bicaramu sama Allah taala ya Allah akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim lagi pikir anaknya sekolah setelah selesai saya pergi alhamdulillahi rabbil alamin setelah sekolah saya mau ke fulana mau ambil itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semuanya di fikirannya, Jadi bagaimana salatnya? Ya, qala Amma as-sa'irun fa yattahimun anfusahum rawa fi ghayat al-khal min Allah an ya'tamidu 'alayha. Sampai mereka malu. Tidak lihat atau di dalam hatinya mungkin Allah Ta'ala tidak terima amal saya ini selama 20 tahun, 30 tahun. Jadi saya ahli neraka. Dia menuduh diri sendiri, bilang sama diri sendiri seperti itu, manfaatnya apa? Dia usaha lagi, bukan butuh asa. Kadang-kadang kita butuh asa. Kalau dapat seperti ini ya jadi ya berarti bukan saya ahli surga. Sudah tidak perlu tidak perlu belajar Al-Qur'an, eh, tidak perlu ibadah. Ini keadaan seperti ini dapat sama sahabat. Sampai mereka datang kepada Nabi Wahai Rasulullah, kamu bilang Allah Taala sudah tulis ahli surga, ahli neraka siapa yang ahli surga siapa ahli neraka Rasulullah bilang iya betul mereka kan begitu sudah kita tidak perlu puasa zikir salat ee, ibadah karena kalau kita ahli surga tetap masuk surga kalau kita ahli neraka tetap masuk neraka walau saya puasa ibadah zikir Rasulullah bersabda bilang jangan tidak jangan ikut pikiran itu i'malu fa kullun muyassarun khuliqalah. kerjalah. Setiap orang itu sesuai yang Allah Ta'ala cipta. Cipta ini untuk ahli neraka. Jadi berbuatannya berbuatan ahli neraka. Atau amalnya amal ahli neraka. ini cipta fulan ini ahli surga. Pasti jalannya atau ikut jalan ahli surga. Berarti kita bisa tahu orangnya ini ahli surga atau neraka. Ya bisa. Kita lihat hidupnya. sampai wafat. Jangan lihat hidupnya aja. Kadang-kadang ada berapa orang yang Rasulullah bersabda atau jelasin ada berapa orang yang sebelum wafat dia wafat dalam keadaan suul khatimah. Dia masya Allah ahli ibadah, ahli zikir, ahli Al Quran, dai ila Allah Taala tiba-tiba dia pergi atau ikut atau dapat fitnah ikut fitnah tersebut wafat dalam keadaan seperti itu. Nasehat Allah Sallallahu Alaihi La ilaha illallah. Eh, uh, Rasulullah bersabda, I'manu fa kullun mayasaru lima khuliqalah fa ahlul jannah bi amali ahli jannah ti amalun. Ahli surga biasa ikut perbuatan ahli surga. Itu tanda ahli surga. Ahli neraka bi ahli naraka, juga, ikud, ahli nari amalun. Ahli neraka juga ikut perbuatan ahli neraka. Ahli surga apa? Salat, puasa, zikir, ibadah. Masya Allah orang yang kita setiap hari lihat dia melakukan itu semua Ini ahli surga. Sampai kita lihat dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau dalam keadaan su'ul khatimah, itu yang kita bilang ini na'udhu billah ahli neraka. Tapi enggak. Wafatnya juga dalam keadaan yang baik. Sebelum wafat atau waktu dia lagi di sakaratul maut, ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah so, wafat. Ini yani, yakin di mata kita Walau dia ada berapa dosa yang dia melakukan, yakin seperti Rasulullah bilang ini ahli surga. Tapi syekh itu sudah pernah ganggu fulan, sudah pernah ambil hak fulan, sudah pernah. Ini dosanya sama Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala hitung semuanya. Dosanya sama kebaikannya atau jahat sama kebaikan. Nanti kita lihat ini urusannya sama Allah Ta'ala. Oke, kala Fagabu an a'malihim wa wa'tamadu ala fadli rabbihim huwa ikhlas wa sirruhu ay lam Mereka menuduh ikhlas. Menuduh diri sendiri. Saya setiap hari mengajar di sini. Mau apa? setiap bulan. Diri sendiri tahu. Mau apa? Saya mau belajar. Oke, okay, sudah mau belajar. Bisa bilang mau belajar, bisa dalam hatimu, ya saya mau belajar biar jadi lebih afdal dari fulan. Oh, berarti bukan karena Allah Taala. Saya mau ngajar uh, biar isi waktu. Berarti bukan karena Allah Taala. Saya mau ngajar biar dekat sama Allah Taala ini beda. Beda sedikit ini biar dekat sama Allah Taala ini. Derajatnya tinggi. Tapi mau belajar karena saya kosong, sudah tidak ada kerja, saya sudah pensiun setiap hari itu. Mau apa? Tidak mau apa praktik di ibadah saya. Mau dapat ilmu. Ya, juga bisa jadi. Ini orang sain Allah Ta'ala menuduh di setiap perbuatannya. Kenapa dia menuduh? Biar berbaiki, biar naik levelnya ke yang balik ikhlas. Ikhlasnya lebih lagi. أوكي سئل بعض العارفين ما علامة قبول العمل قال نسيانك إياه أدا دي تانية كساتو أوران مريكا تانية ساتو أوران عارف أهل معرفة تندى الله تعالى تري مع عمل كيتا أبا صلاة بواسا ذكر قيام الليل كفالة أتوكاسي انتو أوراني يتيم بانتو أوران مسكين Tanda Allah Ta'ala terima amal saya itu saya lihat. Amal saya itu saya ikhlaskan. Sudah eh, berhatian dari seluruh yang mungkin merusakin ibadah saya. Ada tanda atau tidak? Bilang Apa itu? iya Kamu lupa perbuatan tersebut. Kita enggak. Kalau kita bantu orang di uang atau di eh apa namanya ini eh, bacaannya saya masih ingat bantu fulan alhamdulillah mudah-mudahan taala terima pahala amal tersebut dia bilang enggak tandanya kalau mau tandanya kamu lupa sudah artinya tidak sebut kepada siapa siapa tidak bilang kepada siapa-siapa, tapi cek saya, guru saya, kasih biar mereka ambil contoh ini. Masalah juga di dalam hatimu, benar-benar kamu mau mereka ambil contoh atau mau biar mereka lihat, oh, ini orangnya salah juga. Kemarin, waktu kamu melakukan, oh, sudah ikhlas, gak ada yang tahu, gak ada yang bilang, kamu gila ajaunya. Tapi setelah kamu sudah ucapan di sana di sini bilang ke sana ke sini ini hati-hati ikhlasmu nanti kurang. milan apa tanda alamatu Qabulil amal itu tanda Allah Taala terima amalmu lupa buatanmu atau amal yang kamu lakukan atau melaksanakan. Jangan jangan kamu setiap hari lihat saya sudah setiap hari saya mulai dari 30 tahun. Eh sudah saya enggak ada. Ya, kenapa? Karena dalam hatimu takut Allah Ta'ala tidak terima. Harus ada rasa takut Allah Ta'ala mungkin tidak terima. Jadi 30 tahun saya capek. Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. Rubba sa'imin salahu min siyami illa al Ada berapa orang yang puasa tidak dapat bahala hanya atau kecuali lapar dan min haus. Ada berapa orang yang rubba qa'imin lay salahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Ada berapa orang qiyamul lay tidak dapat pahala kecuali kecapekan aja capek setiap hari dan tidak tidur. Ya kenapa itu masalahnya jadi kalau ada rasa seperti ini saya takut Allah taala tidak terima qiyamul lail saya jadi doa semangat ya Allah terima juga lupa perbuatan tersebut atau amal tersebut itu tanda Allah taala terima amal kamu. Wong kita عَنْهُ anhu bil kulliyah Sampai kamu tidak lihat. Jangan kalau dapat. Uh, bilang apa namanya. Dapat hal yang bagus atau yang baik. Kamu bilang ya ini karena saya. Tadi Qiyamul Lail. Uh, kamu keluarin Sadakah Sudah ikhlas. Tapi setelah satu hari. Uh, dapat gantian dari Allah Ta'ala. Lebih dari yang kamu keluarin. Kamu bilang ini karena saya kemarin Eh okay. Lupa. Lupa itu semuanya. Sudah yang kemarin-kemarin. Mudah Allah Ta'ala terima. دابا ترزقي بارو الحمد لله والشكر لله وقال زين العابدين رضي الله عنه كل شيء من افعالك اذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل على انه لم يقبل استيا بربواتا مو يعني كاموماسي ليها بربواتا ترسبت اتوتا دا الله تعالى تي دا تريب و بهايا اسكاي بنر بنر بهايا كاموماسي ليها Perbuatanmu yang di zaman dulu. Dari sekarang. Saya ini uh, lihat saya uh, ngajar 30 tahun. Saya ngajar 20 tahun. 15 tahun. Lihat apa itu lihat. Syari pahalanya. Cari pahalanya. Cari-cari. Atau uh, senang ya sudah dapat pahala itu untuk 12 tahun. Saya ngajar-belajar. Ya pasti saya ahli surga. Ya, ya. Kenapa hati-hati? Karena takut Allah Ta'ala tidak terima amal itu.

Amal yang salih, Allah Ta'ala itu angkat sekali di bawah al-Arsh. Itu, al-amal salih naik. Tapi yang tidak, tidak. Kalau perbuatannya tidak salih, tidak naik. Atau amal yang salih tapi niatnya tidak. Ini kita di dalam riwayat hadis yang kita belajar. Ria, 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 ria. Ria, hadis ria yang kita belajar, sering kita dengar. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan asyraka ma'ahu ghairi hadis qudsi. Man amila ma'alan amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." siapa berbuatan amal baik maksudnya. Ya. Yeah. Tapi di dalam niatnya ini karena Allah Taala dan fulan atau biar mereka terima saya atau biar mereka bilang ini atau bine rasul allah taala di e, dalam riwayat hadis itu taraktuhu saya tinggalkan berbuatannya dan orangnya yang yang dia melakukan karena fulan taraktuhu wasirka dalam riwayat hadis juga lain hadis riya juga yang dia bilang di hari kiamat allah taala bilang sambil yang kamu melakukan ini biar mereka bilang ini ayo pergi ambil pahalamu dari manusia dari yang kamu lakukan untuk fulan La ilaha illallah, رؤيتuka, Kalau kamu tidak lihat diri sendiri di perbuatan tersebut itu artinya Allah taala terima. itu tadi masih sa'ir. Sa'ir itu masih di jalan namanya Ini masih sa'ir. Ini kita. Seperti kita masih di jalan ini. Ada al sudah sampai

إذا دابات الله تعالى مركل يهات الله تعالى ستياب برجراكاني تمركل يهات الله تعالى اني درجتني اني لبي تنكيتادي توماسي منو دو اني بجمانا اني 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 انجا اني اني درجتني سدح لايك. لايك قال حكي عن الواسط رحمه الله انه لما دخلني نيسابورس سأل اصحاب ابي عثمان بماذا كان يامركم شيخكم فقالوا كان يامرنا بالتزام الطاعه ورؤية التقصير فيها قال امركم بالمجوسي المحضه فهلا امركم بالغيب عن شهودها اه اه Bilgaiba artinya mereka tidak lihat taat. Tidak lihat taat apa? Tidak lihat taat berarti darjah saya sudah tinggi, 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 tinggi enggak. Terus ibadah aja sampai uh, kita baca atau mungkin bisa uh, dengar cerita uh, Rabi al Adawiyah. Bilang aku cinta kepadamu, wahai Tuhanku, bukan karena takut dari neraka, dari neraka, juga bukan karena e, suka masuk surga enggak karena aku karena kamu Tuhanku atau engkau Tuhanku jadi derajatnya tinggi sekali kita sekarang kenapa salat ya takut nanti siksa neraka ya berarti kita keluar kita dari dari sini dari rumah takut itu ini derajatnya lebih lagi Artinya apa sambil dalam bicara uh, Rabi'ah dia bilang kalau Allah taala cinta sama saya, rela atau ridha sama saya. Ridha sama saya, tapi taruh saya di neraka saya terima. Taruh saya di surga terima. Di manapun yang penting Allah taala ridha sama sama saya. Itu derajat yang yang paling tinggi. Jadi Terus berarti mereka ini mereka tidak salat, tidak buasa enggak, enggak enggak jangan salah faham seperti itu juga jangan kamu yang ganggu mu bilang seperti itu ini ada orang sufi yang bilang ibadah ibadullah hatta sampai berapa tahun sampai umur kamu berapa itu nanti kamu tidak perlu salat tidak ini dosa ini bohong bukan benar ini 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 enggak enggak ada yang bilang seperti itu ahli ibadah ahli taat ah, tidak ada yang lihat seperti itu مقام مريكة إتو الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك مريكا شاري شارا ين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كنا قاموا سدى بردير قيام الليل فهذا هل الله تعالى سدى أنبوني إذو كامو ين لما ينبارو الله تعالى الله رسول الله برسابد أفلا أكون عبدا شكورا أكو هاروس يدي هنبا ينبر شكور كبدا سودة Wahai wahai Rasulullah kamu sudah tidak perlu tidak perlu Allah Taala sudah berfirman di al Quran kamu ini bila tidak tetap saya lanjut ini yang namanya al wasil ila Allah Taala sudah tidak lihat terima atau tidak tidak lihat uh, amal saya sudah ini atau tidak daripadanya lebih lebih lagi atau daripadanya uh, lebih dekat sampai dia tidak tidak fikir dengan dengan ibadah apa itu tidak fikir dengan ibadah tidak fikir dengan salatnya terima atau tidak. Saya tetap salat. Saya lihat Allah Ta'ala aja yang bergerak atau yang bantu saya bergerak sampai bisa melaksanakan salat ibadah. Beda makamnya. Qala al-Qushayri arada siyanatum anil ijab. Wa'alam anna sa'irin fi kalam al-shaykh huwa al-qismu thani al-ladhina farahuhum al-ta'a min annaha qabul Itu yang kemarin tadi bilang. Ada banyak senang karena بيسا ملقوكا طاعة صلاة بوسة ذكر اتو مريكا سنن. ولا يلزم من الفرح بها رؤيتها هاي قد يفرح بها والواصلون هنا القسم الثالث الذي هم فرحهم بالله دون شيء الواصل يتم سنن سما الله تعالى دنان الله تعالى ايدا ليها غائب والله أعلم إني حكمة هَارِينِ جدي قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم الله تعالى ين كان دري قبالة أو دري فكرا أورا سائر أو واصل سمي مركة دليها بربواتان أعمالهم وشهود وشهود أحوالهم حال حال من عبادة وشو Terus amma sa'irun fa li'annahum lam yatahaqqaqu sidqu ma'a Allah fiha. Karena orang yang di jalan Allah taala atau sa'id mereka masih menuduh diri sendiri. Wa amma al-wasilun fa li'annahu ghayyabahum bi syuhudihi. Karena Allah taala menghilangkan mereka lihat Allah taala aja jadi mereka lanjut atau jalan aja. Oke, coba baca uh, fathiyah artinya Allah membuat orang-orang yang tengah menuju kepadanya atau sairun dan orang-orang yang telah sampai kepadanya atau wasilun tidak mampu melihat amal dan keadaan atau ahwal mereka. Karena para sairun belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka. dan ya, karena... Belum benar-benar, artinya itu sair itu masih usaha. Yang tadi saya dalam bicara kita bilang contohnya seperti kita. Masih usaha. Saya ikhlas. Saya sudah usaha ikhlas. Tapi setelah saya pergi ke sana. Muncul sesuatu. Ya saya senang. Oh Alhamdulillah hari ini saya datang ke masjid. Ketemu fulan dan fulan. Biar mereka bilang ini. Dari dari rumah saya keluar. Sudah ikhlas. Lillah Azza wa Jalla. Di situ bisa berubah niatnya. Atau keluar ke tempat itu dapat sesuatu yang di, tidak ada. Dari, dari waktu dia keluar, dia dengan ikhlas, alhamdulillah bagus. Tapi waktu dia sampai ke situ, dapat hal yang e, dia suka. Jadi ini mereka lagi usaha berbaiki. Itu namanya apa? Asairun. As Lanjut. Nah. Karena para asairun belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka. Dan karena para wasilun terlalu sibuk melihat Tuhan mereka. Sibuk melihat Tuhan mereka. Ini kita mungkin eh, dengar ceritanya ini kayak kaya jauh. Kita tidak bisa. Tapi dari mana? Dalilnya dari mana? Ahli tasawuf ambil ini dari mana? Dari hadis. I'budallah ka'annaka tara'a fa'in lam takun tara'a al-wasilun. سدة مليحات الله تعالى سلاله توحى الملكة مليحات الله إيه تعالى اعبد الله كأنك ترى كمولنجت عبادة كابداء الله تعالى سبرتيكا ديالي هاتم كالتي داء دراسة سبرتيكا إيه مليحات اليوم والله اعلم جعلنا الله واياكم من السائرين المتحققين بالسير اليه ثم الواصلون بأن نصل الى طاعته وأعلى مقاماته انه أكرم الأكرمين وارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين